Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan pengelolaan. Kalau sebelumnya Pak Afif telah menjelaskan apa itu tersebut, kita lebih memperdalam. KPMK pada pertemuan kali ini dapat memahami konsep. Ya. Sedikit briefing ya. Briefing ya, update yaitu apa itu GAHARU, jadi SNI 01. Nah, GAHARU didefinisikan sebagai jenis kayu dengan berbagai bentuk dan warna khusus dengan memiliki gambar alami yang berasal dari secara alami dan mati sebagai akibat dari proses infeksi yang baik melalui. Nah, ini merupakan contoh GAHARU ya. Lalu kita akan bahas lebih dalam tentang teknik pengolahan. Jadi kalau dijelaskan di awal bahwa GAHARU ini bisa secara alami penularan. Nah, teknik penularan GAHARU silakan gambar GAHARU dengan jamur menjadi penyebab. Ada beberapa cara yang pertama menekan penyebab jamur, rangsang pembentukan kita menggunakan kadmium pada usia ini. Lalu menggunakan kerukaan dengan sengaja dengan merakit batal lebih lukai gitu ya. Lalu dengan mengebor batang baru dengan buah kayu dan kemudian memasukkan cairan gula ke dalam. Cairan gula ini untuk stimulan jamur. Nah, jamur kan butuh oksigen. Satu oke, kita masuk lebih dalam pada teknik pengolahan jamur, yaitu teknik penularan. Jadi pohon GAHARU menghasilkan damar GAHARU dengan teknik penularan jamur penyebab terbentuknya damar GAHARU. Ada beberapa cara yang digunakan. Pertama, penyuntikan inokulan jamur untuk merangsang pembentukan tubuh. Saya bisa menggunakan jamur fusarium. Lalu melakukan perlukaan dengan sengaja dengan menangkap batang pohon GAHARU pada usia 1 tahun. Dan selanjutnya bisa dengan menggunakan batang GAHARU yang dibor gitu, batang buah kayu, dan memasukkan cairan gula ke dalam lubang. Nah, cairan gula ini fungsinya untuk sumber makanan bagi jamur ya, sumber makanan itu untuk glukosa. Nah, ini contoh inokulan atau serum jamur ya, yang menggunakan. Jadi bisa kita bor ya, bor kayu lalu disuntikan, atau bisa disuntikan langsung ya, dengan banyak batang GAHARU. Nah, ini salah satu contoh juga untuk penyuntikan ya ke dalam batang GAHARU agar terbentuk ya damar GAHARU tersebut. Nah, pemanenan GAHARU, pohon GAHARU yang sudah siap dipanen, dicirikan dengan yang pertama ditandai adanya pohon GAHARU yang terlihat meranggas gitu, atau hampir mati. Lalu yang kedua, untuk tahu sedikit apa banyaknya gubal yang terjadi, dilihat dari sedikit banyaknya daun GAHARU yang rontok. Jika semakin sedikit, maka
semakin sedikit ya, gubal yang terbentuk. Maka sebaliknya, kalau semakin banyak daunnya berguguran, berarti semakin besar atau semakin banyak gubal yang terbentuk. Lalu dengan selanjutnya dengan menarik kulit pohon garu, jika kulitnya ditarik terputus-putus, maka sudah terbentuk gubal. Ya. Jadi dengan begitu bisa kita panen garu tersebut. Nah, pemanenan garu dilakukan terhadap bagian pohon yang telah menghasilkan garu dengan cara menebang pohon dan menggali akarnya. Oke. Selanjutnya dibersihkan kulit cabang dan dibersihkan bagian batang atau akar yang berwarna putih dan berwarna coklat hitam. Jadi yang coklat hitam itu yang ada gambar garu. Dengan cara memotong mengikuti bentuk gubal garu. Gitu. Ada bentuk lempeng, mangkok, dan bulat. Terpotong sesuai dengan bentuk gubal garu yang dihasilkan. Lalu kemudian dibersihkan dari kotoran dan dimasukkan ke dalam karung atau wadah. Nah, hasil pengumpulan ini dijemur kurang lebih selama 5 sampai 6 hari. Dan selanjutnya disortir berdasarkan kelas-kelas garu. Nah, ini merupakan kelas-kelas garu berdasarkan dari forestruck.com. Jadi ada beberapa untuk bagian gubal, gitu ya. Jadi ada gubal, teras. Ya. Jadi kalau untuk gubal itu ada 4, jadi gubal super, super AB dan AB super, lalu ada kelas C. Nah yang membedakan adalah warnanya, ya. Jadi warna dan aromanya jelas ya, aroma dan warna. Kalau yang garu super jadi warna hitam rata, wangi dan aromanya ditimbulkan kuat. Yang paling rendah itu ada warna hitam dengan banyak garis putih gitu ya, dengan kepingan tipis serta cenderung rapuh. Nah, teras pun juga ada beberapa kelas gitu. Jadi ada panggung, sabah, panggung, pemedangan gitu, sama abu dan sisa. Selanjutnya, nah, klasifikasi atau standar nasional mutu garu jenis aquilaria. Jadi kalau tadi kan udah dijelaskan ya, ada dua kelas gitu, jadi ada gubal dan teras ya. Jadi, kalau berdasarkan itu berdasarkan forestruck.com gitu ya. Nah, kalau berdasarkan standar nasional garu ini ada 3 gitu. Jadi ada kelas gubalnya, ada kelas kemendangannya dan abu garunya. Nah, gubal garu dibagi dalam tanda mutu itu mutu utama, pertama, dan kedua. Mutu itu mutu yang utama disebut mutu super, selanjutnya mutu AB dan tambah super. Nah, kemendangan dibagi ke dalam 7 kelas mutu. Pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Lalu yang terakhir adalah abu garu dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu mutu utama, pertama, dan kedua. Nah, ini contoh dari abu garu, kemendang, dan gubal garunya, ya. Dan dibagi dari teras, bagian terasnya, ya. Nah, penentuan kualitas garu bersifat subjektif, ya. Sehingga tergantung orang yang menentukan. Jadi, kelas sama belum tentu kualitasnya sama. Makanya, seharusnya ada persepsi yang disamakan cara penentuan kualitas ini. Beberapa pilihan menentukan kualitas garu yaitu warna, kadar resinnya, kadar minyaknya, bilangan esternya, ukuran, dan bentuk sepinya. Garu yang punya kualitas tinggi itu warna hitam, lalu memiliki kadar resin, minyak, dan kadar bilangan ester yang tinggi. Itu makanya garu yang kualitas baik, super, gitu ya, dijelaskan bahwa sebelumnya dia memiliki aroma yang kuat, gitu ya. Karena ada bilangan esternya, jadi kuat aromanya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa nama dan jenis kayu garu yang ada dan tumbuh di dunia. Jadi maksud ini dirankingkan ya, berdasarkan ranking. Jadi yang banyak ditemukan itu dari genus aquilaria dan spesiesnya banyak sekali, gitu ya. Terutama ditemukan banyak ditemukan di Asia Tenggara.
Kalau di Indonesia, kebanyakan itu jenis aquamarium malah hensin. Selanjutnya, pengolahan pasca panen dari garu, yaitu kita bisa menghasilkan, jadi pasca panen ya, jadi setelah kita dapat gubalnya, terasnya, ya, kita bisa olah lagi, ya, dan abunya, abu, kita bisa olah lagi produk turunan selanjutnya. Yang pertama yaitu minyak gaharu, ya. Jadi minyak gaharu dapat diperoleh melalui proses penyulingan dengan sistem destilasi kukus atau sistem tekanan uap. Adapun proses penyulingannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan bahan baku gaharu dalam bentuk serpian dan bubuk gitu. Jadi kita bisa menggunakan abunya atau bisa menggunakan kemendangannya gitu ya, kuantitasnya ya. Lalu masukkan ke dalam kettle kukus. Lalu alirkan air ke dalam kettle bahan dan kettle pendingin. Tempatkan bejana pemisah air dengan minyak pada ujung pendingin. Lalu panaskan air dalam kettle dengan api arah. Bisa menggunakan kayu atau gas gitu. Jadi bisa menggunakan berbagai sumber bahan bakar. Lalu setelah 1 jam dipanaskan, uap mulai terkondensasi di bejana pemisah air dan minyak. Proses penyulingan berakhir setelah 8 jam pemanasan. Sama seperti kita melakukan proses penyulingan pada minyak atsiri gitu ya, bahwa karena apa namanya penyulingan itu pasti dia menghasilkan uap. Jadi kita untuk memisahkan antara uap dan minyak khusus perlu adanya proses kondensasi. Proses pendinginan, jadi dipisahkan yang mana uap, yang mana. Nah, dalam kasus minyak gaharu itu proses pendinginan kurang lebih berakhir setelah 6-8 jam pemanasan. Nah, ini contoh dari minyak gaharu gitu ya. Jadi bisa kita menggunakan dari serbuk ya, atau abunya, atau bisa kita menggunakan dari serpihan. Nah, bisa kita lihat bahwa kualitasnya berbeda-beda gitu ya, dari warnanya. Yang tentu semakin hitam ya, berarti kualitasnya semakin baik gitu ya. Menghasilkan minyak, kandungan minyak yang lebih tinggi. Lalu produk pasca panen selanjutnya. Tadi kalau pertama sebelum menjelaskan minyak baru, yang kedua adalah hio. Jadi hio itu dibuat dari air limbah penyulingan minyak baru, masih berguna untuk kosmetik sebagai pengawet wajah. Sedangkan ampas penyulingan dapat digunakan untuk bahan baku buat hio atau dupa. Hio atau dupa ini yang biasa kita temukan digunakan dalam proses apa namanya kalau kita untuk sembahyang umat-umat Hindu atau Buddha gitu ya, biasanya ada hionya. Hio ini dibuat dari campuran abu gaharu dan abu lengket dengan perbandingan 1:10, kemudian ditambah dengan aroma lain dan diaduk hingga homogen. Nah, adonannya sambil dicetak dalam berbentuk macam sesuai selera konsumen. Bisa berbentuk seperti lidi gitu ya, atau spiral atau kerucut gitu ya, terserah. Jadi dia bisa fungsinya nanti akan dibakar gitu ya, terbakar. Nah, kemudian hio yang sudah dicetak, dijemur hingga kering, siap untuk dipasarkan. Nah, ini contoh hio gaharu yang kita temukan di pasaran gitu ya. Jadi banyak digunakan untuk proses sembahyang atau budaya. Nah, selanjutnya proses pasca panen gaharu yaitu dupa atau stanggi. Dupa dibuat dari campuran abu gaharu, abu lengket, daun atau kulit buah jeruk nipis, serbuk akar wangi, dan tetes gula merah. Bahan-bahan tersebut dicampur dan dimasak tanpa minyak. Kemudian dibiarkan hingga minyak selanjutnya dicetak dan dikukus. Nah, ini contoh dupa dari kayu gaharu ya. Nah, contoh yang terakhir dari pasca panen gaharu itu adalah
obat garu. Penggunaan gaharu untuk obat-obatan di luar negeri seperti Cina, Korea, dan Jepang saat ini cukup berkembang. Dan di Indonesia penggunaan gaharu belum banyak dimanfaatkan untuk pengobatan. Dan diharapkan di masa depan gaharu memiliki proses yang prospek yang baik ya untuk mendukung industri obat di Indonesia. Selanjutnya, nah selanjutnya ini merupakan contoh dari obat gaharu. Biasanya kita kalau di Indonesia suka dijadikan teh ya, teh herbal. Oke, itu saja materi untuk pertemuan teknik pengolahan gaharu pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran adik-adik semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.